Abang semalam habis pesta ya, Abang? Pesta. Abang habis pesta. Iya. Karyawan-karyawan dari Rizky Billar dengan Lesti Kejora pun memposting di sosial media pribadinya sudah tak bekerja lagi di Lestra Entertainment milik Lesti Kejora dengan Rizky Billar yang bubar. Spekulasinya, pasangan dari Rizky Billar dengan Lesti Kejora nampak terlalu berat membayar gaji mereka karena kini pekerjaan pun terhambat. Pemberitaan masih dari pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Billar. Kali ini, pemberitaan nampaknya tak menyenangkan dari pasangan ini. Ya, pernah membangun Leslar Entertainment, bahkan maju saat keduanya terkenal, kini Leslar Entertainment nampaknya bubar. Satu bulan tak posting apapun, tak ada pekerjaan, bahkan pemasukan Rizky Billar dengan Lesti Kejora tak ada, semuanya bubar kini. Dibenarkan Rudy Salim, orang yang tahu tentang Leslar Entertainment bahkan pernah endorse kepada Rizky Billar, menyebutkan pasca permasalahan Lesti dengan Rizky Kejora, nampak perusahaan Lesti Billar ini tak bisa berjalan lagi hingga akhirnya bubar jalan. Karyawan-karyawan dari Leslar Entertainment pun memposting di sosial media pribadinya kalau mereka kini sudah tak bekerja lagi di Leslar Entertainment. Abang ganteng. Abang. Abang ganteng. Ya Allah. Meski dari pihak Rizky Billar maupun Lesti Kejora tak memberikan tanggapan apapun terkait bubarnya Leslar Entertainment, namun dari pihak manajemen membenarkan sebulan tak aktif pegawai ramai-ramai pamit, Leslar Entertainment bubar hingga akhirnya para pegawai pun mengumumkan menyebutkan kini mereka sudah tak bekerja lagi. Mengikuti jejak Raffi Ahmad ingin punya PH sendiri bahkan membuat Leslar Entertainment, Rizky Billar nampaknya kini kewalahan. Resmi bubar usai ramai kasus KDRT Rizky Billar dengan Lesti Kejora. Rizky Billar yang kini tak ada pekerjaan, tak bisa membayar gaji-gaji pegawai Leslar. Apalagi kini pasca status KDRT yang dimaafkan oleh Lesti, nampaknya para netizen pun sudah tak simpati tak hanya kepada Rizky Billar, namun kini tak simpati kepada Lesti Kejora. Baru-baru ini, pasca kasus KDRT selesai, Rizky Billar ketahuan dilabrak tetangga sendiri karena ngebrut di komplek rumah yang dikontraknya. Viral lagi permasalahan baru Rizky Billar yang dilabrak oleh tetangganya sendiri, pasalnya dirinya ngebut di jalanan komplek dan tetangga tak menerima. Abang gantengnya. Abang lagi makan. Abang apa? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.